Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita nak share sikit satu modifikasi generasi ke-10 Civic FC yang di Malaysia panggil Civic Ketam. Boleh search kita Eddie Edisha dekat Facebook. Kalau ada apa-apa pertanyaan nak tanya tentang ni, boleh contact dengan kita. Okey, sejarah konsep kereta ni, kita nak main konsep JS Racing. Sebab dulu kita bermula dia dengan grill depan saja. Dah start daripada grill tu lah, kita siapkan sebiji kereta konsep JS Racing. Kereta ni kita pakai lebih kurang dalam 3 tahun. Okey, untuk nak siapkan konsep JS Racing ni, kita ambil masa lebih kurang dalam 2 tahun jugalah. Sebab barang-barang JS Racing ni mungkin ada player-player mungkin tahu ada barang yang susah nak cari. Jadi kita ambil masa sikit lah, mungkin ada barang yang dah diskon, jadi kita nak masukkan untuk kereta ni. Okey, dalam banyak-banyak barang ni, yang barang yang susah nak dapat sekali, frame plate. Frame plate barang tu dah diskon, tapi bukan yang ni lah, tapi yang di belakang, kita pakai yang di belakang punya. Dan barang yang agak satu lagi, kaliper kita, kaliper JS Racing. Yang tu lah, tapi yang tu punya untuk FD2R punya, tapi kita custom untuk masukkan untuk kat CVFC, kita buat bracket lain yang tu. Cerita-cerita untuk bahagian depan, untuk bumper kereta ni, kita pakai bumper daripada model FK4 yang kita kepadangkan dengan JS Racing Grey, dan juga hood kita pakai daripada JS Racing juga. Untuk fog lamp punya, kita pakai Koito daripada Honda Access Blue punya. Dan untuk headlamp punya, kita pakai Coplus JS Racing punya konsep. Itu kita ambil itu market lebih kurang dalam 6 macam tu lah dululah. Tapi sekarang dengar-dengar lebih kurang 9-10 macam tu lah market dia, sebab barang dah diskon kan. Untuk lip bawah, kita pakai lip carbon fiber. Untuk bahagian depan ni, rasa kalau untuk FC ni rasa dah cukup dah. Cuma kalau nak ikutkan, kalau model ni banyak, kalau nak ikut katalog dia lah, model FK8 punya. Tapi FK8 dia datangkan ada, dia adalah lip untuk JS Racing punya. Tapi untuk kita matching dengan bumper FK4, jadi kita pakai lip yang macam ni saja. Okey, sekarang kita nak cerita untuk bahagian body pula. Body ni bukannya cat, tapi ini body kita wrapping. Untuk wrapping ni, kita pakai kod Sunflower Yellow daripada Tech Wrap punya. Untuk nak nampakkan JS Racing dia warna kuning ni kan. Jadi kita mainkan konsep warna kuning. Okey, untuk sport rim ni, kita pakai yang custom fork punya. Sebab kita nak pakai yang ori dia punya TE37 Ultra ni, dia PCD dia 120 saja. Jadi kita 114 jadi tak masuk. Jadi kita custom lah. Dia model dia yang ni TE37 Ultra. Untuk spek dia kita pakai 18 8.5 JJ ET35. Sebab ada barang dah order dah yang ori Japan, tapi belum sampai lagi. Mungkin lepas ni kita akan pakai TE37 S Plus matte black rasanya. Dan juga kita ada juga kaliper JS Racing. Kaliper ni asal dia yang ni untuk FD2R, tapi kita nak masukkan untuk FC ni, jadi kita custom bracket dia sikit lah untuk nak masukkan di FC ni. Sebab kalau nak ikutkan untuk FK8 pun, kalau konsep dia memang dia tak pakai, tapi kita nak nampakkan dia full JR Racing, jadi kita masukkan yang FD2R punya. Untuk profile tayar, kita pakai Yokohama AD09. Profile dia 245/40/18. Jadi kita nak nampakkan sidewall dia yang padat macam tu, sebab tu kita pilih 245/40. Tapi kalau untuk FC kebanyakan yang pakai 235/40. Side skirt tepi kita hanya tambah lip lah daripada tie punya yang ni. Tu nak nampak bagi kemas lagi lah. Untuk livery kita pakai yang JS Racing Japan juga. Nak ikutkan livery ni dia untuk FK8 punya. Tapi kita padankan untuk FC dah alat dah. Kita adalah dah main
full konsep jet racing, jadi benda dah boleh masuk kan, kita padankan sekali. Tapi barang yang ni, stiker ni pun daripada Japan juga, yang bawah livery pun daripada Japan juga. Untuk harga stiker ni, kalau ori boleh tahan jugalah untuk stiker saja yang bawah ni. Kita tengok macam ni ya. Tak silap 3 lebih jugalah. Bolehlah nanti try sis tengok-tengok cari jana. Okey, untuk belakang kita nak padankan dengan depan punya, jadi kita pakai roto oversize lah. Yang design A-slip punya. Size roto yang ni 325mm. Untuk nak nampak bagi kemaslah matching yang depan. Okey, untuk suspension kereta ni kita pakai BCBR daripada BC Racing lah, yang mounting pillar bore punya yang ni. Dan untuk chamber kita pakai hard race, dan kita adjust chamber tu masuk negatif 3. Kita nak main lower kan, jadi kita nak rasa comfort tu, sebab FC ni kalau ni dia akan sangkut. Jadi kita adjust chamber tu masuk dalam sikit. Okey, untuk bahagian belakang ni, okey, untuk bumper kita pakai yang SI punya, daripada USDM punya, dan kita kepadankan dengan carbon lip daripada tire punya yang ni. Diffuser tire punya. Dan juga kita ada machine dengan emblem JS kita. Dan juga satu barang yang kita susah jugalah nak dapat, frame plate JS Racing ni. Barang ni dah diskon dah rasanya. Ni pun kita dapat daripada YouTuber kita, Kakak. Untuk exhaust kita pakai titanium punya. Yang ni kita pakai titanium punya eh. Exhaust ni daripada KJ Modify. Barang ni daripada Thailand lah. Sebab exhaust JS70RR tu ada, tapi nak pasang tu untuk FC ni dia kena custom sikit dekat panel spare tyre tu. Sebab kalau perasan untuk FC spare tyre dia ke bawah sikit. Kalau untuk FK8, FK7, jadi dia tak ada tapak spare tyre tu. Jadi mungkin next project lah. Sebab exhaust pun dah ada, cuma nak pasang tu belum masa lagi. Dia kalau livery yang JS Racing ni punya, daripada FK8, dia akan ada side tepi dengan belakang macam ni. Kalau untuk FK8, dia full lah macam ni. Tapi bila kita pandang dengan bumper SI ni, dia akan dapat macam ni je lah. Okey, untuk bahagian dalam ni kita dah main konsep JR Racing, jadi barang-barang dalam ni lah yang paling kita minat sekali, sebab kokpit JR Racing ni dia nampak lagi, orang kata lagi meriah lah. Okey, untuk panel dashboard meter ni kita pakai daripada JS Racing juga. Boleh nampak lah dia punya carbon dia dengan lining merah carbon dia. Dan juga side passenger punya panel pun kita padankan dengan JS Racing juga. Yang ni bukan custom lah. Yang ni memang asal daripada JS Racing ada keluarkan. Dan juga untuk knob gear pun kita pakai yang JS Racing. Titanium punya blue. Dan ring kita pakai JS Racing juga. Untuk steering, JS Racing juga. Okey, untuk defi, kita pakai defi daripada model Advance CR. Defi ni dah kita padankan dengan holder seeker. Untuk bahagian ni ya. Untuk nampakkan dia biru, kita pakai seeker juga di atas ni. Okey, kalau dah boleh nampak, door trim kita ada tukar sikit. Kita tak pakai yang FC punya. Yang ni kita pakai yang FK8 punya, sebab kita nak matchingkan dengan lining merah JR Racing punya panel. Okey, untuk door trim ni, kalau FK8 punya nak masuk di FC, bahagian depan saja yang boleh masuk. Dan carpet juga kita ada pakai JS Racing punya carpet.
kita masuk untuk bahagian engine bay pula. Okey, engine bay ni dah memang dah semua bahan-bahan kita main JS Racing. Jadi engine pun kalau boleh tengok, kita buat konsep JS Racing juga. Yang nampak untuk cover bar engine ni pun kita pakai yang JS Racing punya. Dan juga strut bar JS Racing. Untuk oil cap dan cap radiator pun JS Racing. Untuk bahan-bahan performance, kita ada juga pakai MSD coil. Dan juga kita pakai inlet pipe turbo daripada PRL. Jadi seset lah sekali dengan intake dia punya. Untuk resmef ni, kita pakai yang PRL punya tapi kita ada custom sikit. Yang ni untuk nak bagi dia sedap sikit lah bawa. Jadi kita custom sikit resmef ni sebab dia nak ada bunyi macam blow off. Untuk hose-hose, jadi kita pakai merah lah untuk nak nampakkan dia lagi, orang kata macam mana, bagi meriah lah, macam lebih kurang macam tu. Untuk bahagian-bahagian ni, downpipe kita ada tukar juga daripada super race, dan turbo kita ada pakai yang S3 punya. Kereta ni kita dah tune, kita tak pakai yang device punya, yang ni kita pakai, kita buat custom tuning punya daripada K-tuner yang ni. Okey, untuk horsepower dia last kita tuning dapat 248 dan juga 34 kiloton. Tapi tak tahu, mungkin lepas ni ada projek lain lagi, kita tak tahu. Juga satu lagi bahagian dalam yang kita pakai JS Racing, yang termostat JS Racing. Kalau ikut macam dengan lampu koplas ni, dia ada tag dia bawah ni, tapi dah kita pakai cover ni kan, jadi tak nampak lah. Okey, untuk bahagian ni dan juga dah kita dah upgrade pun semua, inlet pipe turbo kita dah upgrade, turbo pun kita upgrade, dan kita juga ada pakai intercooler oversize daripada engine punya untuk nak support dia punya angin ni lah. Okey, mungkin kereta ni lepas ni next project lah. Okey, engine kita akan upgrade lagi sebab nak ikutkan untuk FC ni kita tahu, kita boleh tahu masalah gearbox dia tak tahan kalau kita main performer lah. Jadi mungkin lepas ni kita akan gearbox, kita akan upgrade dan juga conroad pun kita akan tukar. Mungkin piston lagi besar lah lepas ni untuk bahagian ni. Dan juga kalau untuk bahan-bahan JR Racing, bahan-bahan projek yang pending lah, spoil, mungkin lepas ni kita akan pakai spoiler JR Racing dan juga exhaust belakang JR Racing. Sebab barang tu dah ada tapi nak pasang tu belum ni lagi, belum sempat lagi. Okey, last kali kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak lah kepada sahabat kita yang menjayakan projek kita, yang untuk siapkan FC1 JS Racing ni. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada YP Garage dan juga sahabat saya The Fizzbo, kerana menjayakan projek car saya ni.